Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adahu nafa'a fi ulumi fi darini amin. Fadilatul maktabati. Fadilatul maktubati. Ini keutamaan salat fardu. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatu kafaratun lima bainahunna ma majatuni batil kabairu. Salat-salat lima waktu itu menghapus dosa-dosa apa-apa yang ada di antara salat-salat itu, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya, antara isya dengan subuh, itu saling menghapus dosa. Kita kerjain itu saling menghapus dosa. Jadi dosa kita dihapus terus. Tapi ada syaratnya. Majatuni batil kabairu, semasa dijauhkan dosa-dosa besar. Semasa kita jauhin dosa besar. Jadi kalau dosa besar kita jauhin, insya Allah dosa-dosa kita yang kecil-kecil hilang semua. Ada Pak penghapus dosa besar, 4000 penghapus dosa besar. Zikir la ilaha illallah. Bila mana dipancangkan zikir la ilaha illallah, dihapuskan dosa besar 4000. Masya Allah. Nah, kita sholat lima waktu lalu kita berzikir kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti setiap kali habis sholat dosanya enggak ada itu. Masya Allah. Bahagia orang yang rajin sholatnya, orang yang rajin zikirnya, bahagia. Wa qala bainana wa bainal munafiqina shuhudul atamati wasubhi la yastati'nahuma. Dan Nabi bersabda, bainana di antara kami, di antara kita. Wa bainal munafiqin, dan di antara orang munafik. Di antara kami orang-orang mukmin dan orang munafik, syuhudul atamati. Syuhudul atamati, melakukan sholat isya, ya, berjamaah. Wasumi dan subuh. Nah, itu perbedaannya. La yastati'unahuma, mereka orang-orang munafik enggak mampu melakukan sholat isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau kita malas jamaah sholat subuh, jamaah sholat isya, malas, berarti dimungkinkan munafik. Begitu berarti kesimpulannya. Ya, kesimpulannya begitu.
Jadi kita waspada, Pak, waspada terus. Ya, waspada terus kita. Kita ini masuk dalam kelompok mana kira-kira? Nah, oleh karena itu jangan sampai, Pak, nih kita malas jamaah. Di masjid kita ramaikan dengan sholat jamaah. Dan duduk majelis ta'lim utama. Supaya jangan tergolong munafik. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, as-salatu imaduddin. Faman taraka faqad adamaddin. Salat adalah tiang agama. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Jadi tidak jauh-jauh siapa-siapa ya, mencari siapa yang telah merobohkan agama. Jangan suka mengkambing hitamkan orang. Lihat aja kita, kira-kira kita menjaga sholat apa kagak. Kalau kita suka meninggalkan sholat, ya enggak jauh-jauh kita sendiri yang merobohkan agama kita. Ya. Jadi betapa penting posisi sholat. Jangan sampai, Pak, alhamdulillah saya sholat, cuma subuh doang kagak sholat. Jangan, semuanya sholat. Jangan kagak. Yang belum khusyuk, kita berusaha khusyuk. Usaha khusyuk, insya Allah dihitung khusyuk. Usaha khusyuk, insya Allah dihitung khusyuk. Karena kita berusaha, lalu belum sampai. Yang enggak bagus itu enggak ada usaha. Wa yurwa, dan diriwayatkan, inna awwala ma yunzaru fi yaumil qiyamati min amalil abdi as-salatu, fa in ujidat tamatan kubilat minhu wasairu amalihi, wa in ujidat naqisatan ruddat alai wasairu amalihi. Inna awwala, sesungguhnya awal, ma yunzaru fi yaumil qiyamah, apa yang dilihat nanti pada hari kiamat, min amalil abdi, daripada amal seorang hamba, adalah as-salatu, salat. Itu yang akan dilihat. Pertama, amalan hamba adalah salat. Diperiksa. Salatnya benar apa kagak? Salat kita benar apa kagak kira-kira? Maka oleh karena itu kita benerin sholatnya dengan apa? Duduk di majelis ilmu, ngaji fiqih tentang sholat. Jangan bilang gak usah fiqih, gak usah fiqih. Mesti aja fiqih. Udah zikir aja, tasawuf aja, kullu sufiyin faqihun. Setiap yang faqih, setiap yang sufi adalah faqih. Artinya apa? Harus pertama dilalui fikih dulu, baru sufi. Gak bisa datang-datang sufi, gak bisa. Harus faqih dulu. Kalau langsung sufi bahaya, nah, yang haram diboleh-bolehin lah gitu ya. Fa in ujida tamatan, maka jika didapati ia dalam keadaan sempurna salatnya, kubilat minhu wasairu amali, maka diterima salat daripadanya dan sekalian amalnya. Sekalian amalnya diterima lantaran salatnya bagus. Jadi kalau begitu, Pak, kita harus konsentrasi betulin sholat. Konsentrasi betulin sholat. Yang cepat-cepat sholatnya, jangan cepat-cepat. Yang lama banget sholatnya, maksudnya lama waktunya, maksudnya ketinggalan mulu, ya awalan. Yang males sholatnya, biar rajinan.
yang kurang khusyuk, ah kita berusaha khusyuk. Walaupun kita enggak mampu khusyuk, Pak. Enggak mampu khusyuk kita dari awal sampai akhir apalagi. Jadi kita apa? Usaha khusyuk aja. Usaha khusyuk. Wa in ujilat, dan jika didapati sholatnya itu naqisatan, hal keadaannya kurang sholatnya, kurang khusyuknya, kurang konsennya, kurang paham ngerti rukunnya, kurang paham ngerti syaratnya, kurang paham ngerti yang membatalkan sholat, kurang paham ngerti tentang adab-adab sholat, kurang kurang sholatnya rusak, sholatnya rusak. Kalau di sini bahasanya kurang, ruddat alaih wasa'iru amal, ditulak sholat atas orang itu dan sekalian amalnya, kurang, ditulak. Periksanya bukan sekarang, nanti. Fadilatu it'amil arkan, ini keutamaan menyempurnakan rukun. Qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, masalu salati maktubati kamasalil mizan man awfas tawfa. Kata Rasul, perumpamaan salat fardu, perumpamaan salat yang diwajibkan, kamasalil mizan, seperti perumpamaan mizan, timbangan. Man awfa istawfa, siapa yang menyempurnakan dia akan disempurnakan. Maksudnya apa? Siapa yang menjaga segala kewajiban-kewajiban sholat, siapa yang menjaga segala sunnah-sunnah sholat, maka Allah akan penuhi apa yang Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan? Beruntung mendapati pahala, selamat daripada siksa. Kita hafalin mana yang wajib, mana rukun-rukunnya, mana syarat-syaratnya, mana yang membatalkan sholat, adab-adab sholat. Kita perhatiin. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, inna rajulaini, sesungguhnya ada dua laki-laki, min ummati, daripada dua umatku, layakumani, sungguh keduanya berdiri, illa sholati, kepada sholat, wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa'idun, ruku' keduanya, sujud keduanya satu. Wa innama baina sholataihima, dan sesungguhnya apa-apa yang ada di antara dua sholatnya, ma baina sama'i wal ardi, jarak, berjarak ada di antara langit dan bumi. Artinya apa? Wa ashar ilal khusyu'i, yang mengisarkan kepada khusyuk, yang satu khusyuk, yang satu kagak khusyuk, yang pertama khusyuk, yang kedua enggak khusyuk. Jadi orang yang sholat khusyuk sama orang yang kagak sholat, bandingnya seperti langit sama bumi. Na'udzubillah. Sampai begitu. Kita kalau mau sholat, Pak, pegang siwak ya. Siwak. Makanya kita, Bapak-bapak sekalian, kita nih di kantong kita jangan sunyi dari tiga, Pak. Ya. Siwak, sunnah Nabi. Lalu tasbih. Siwak. Sini Pak Omar. Ya. Siwak, jangan sampai kosong di kantong kita, Pak. Siwak, tasbih, sama minyak wangi. Ini tiga macam di kantong kita ada selalu. Sunnah Rasul. Insyaallah, selagi ini berada di kantong kita, niat kita cinta sama Rasul, insyaallah dihitung pahala.
dan nanti dia akan jadi saksi buat kita, nolongin kita, amal kita. Jangan HP mulu di kantong ya. HP boleh ya, taruh. Ada siwak jual ya? Jual? Iya. Jual siwak. Mungkin ada yang bisa dari sini. Iya. Ada jualan. Iya. Di sini yang udah lazim Pak Umar Jaya. Iya. Ah, jadi siwak. Minyak wangi, tasbih. Biasa ini. Gitu. Ya. Cinta dengan sunnah Nabi. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, aswa'u nasi sariqatan man saraqa min salati. Manusia paling buruk mencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maksudnya apa? Enggak khusyuk. Ya. Jadi orang yang kagak khusyuk namanya dia mencuri. Kenapa begitu? Karena haknya sholat adalah khusyuk. Berarti ketika kita enggak khusyuk, mengambil hak sholat. Mencuri namanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Jadi kita selama ini mencuri nih. Allah. Berarti kita selama ini mencuri, Pak. Man enggak ditangkap aja gitu ya. Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Bapak mencuri ya? Mencuri. Mencuri di mana? Bapak salatnya khusyuk bukan enggak? Enggak khusyuk berarti mencuri. Allah. Jadi Pak, kita usaha keras supaya bisa khusyuk. Ya, guru saya ajarin supaya bisa khusyuk di antaranya kalau lagi sholat, ya kita biasanya Pak, kalau fikih mengajarkan melihat tempat sujud, lalu kita pahami makna apa yang kita baca, itu bukan khusyuk, mendekati khusyuk. Lalu lebih dalam lagi hati kita zikir Allahu Allah, lagi sholat ingat Allah, Allahu Allah, Allahu Allah dalam sholat. Bukan hanya dalam sholat, dalam apa aja kita zikir sama Allah. Allahu Allah. Supaya apa? Supaya hadir khusyuk. Supaya hadir khusyuk. Fadilatul jamaati. Wala alaihi salatu wassalam. Pesan Nabi alaihi salatu wasalam, salatul jamaati tafdhulu salatal fardhi bi 27 darajatan. Salat jamaah mengungguli salat sendiri dengan 27 derajat. Jadi bapak sembahyang di rumah sendiri sama bapak sembahyang di masjid ramai-ramai berjamaah, pahalanya banding 27. Gede-gede, 27-nya bukan segini-segini, bukan. Mungkin. Jadi rugi apakah enggak tuh kalau kita sembahyang di rumah, Pak? Rugi. Kalau kita sembahyang di rumah kagak berjamaah. Iya. Lain halnya dia di rumah berjamaah dengan keluarga, ya. Karena ada satu hal, enggak apa-apa. Jadi jangan sampai kita enggak sholat berjamaah. Minimal sama istri. Minimal sama istri. Jangan pernah sholat enggak berjamaah, usahakan. Walaupun dalam mazhab kita adalah fardu kifayah, yang mengatakan sunnah mu'akad. Kita wajibin diri kita untuk sholat berjamaah. Jangan enggak.
Wa qala Ibnu Abbas, yang berkata oleh Ibnu Abbas, man sami al-munadiya wa lam yujib lam yurid khairan wa lam yurad bihi. Siapa yang mendengar orang yang azan dan dia tidak menjawab orang yang azan, maka dia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki kebaikan. Na'udzubillah. Man sami al-munadiya wa lam yujib lam yurid khairan wa lam yurad bihi. Siapa yang mendengar azan, orang azan, dan dia namun dia tidak mau menjawab azan, maka orang ini tidak menghendaki kebaikan dan tidak mau dan tidak dikehendaki kebaikan. Nauzubillah. Ini yang lebih sedihnya, tidak dikehendaki kebaikan. Jadi kebaikan enggak mau sama dia. Nauzubillah. Jadi kalau waktu azan kita jawab azan dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, man shala 40 yawman as-salata. Siapa saja yang salat 40 hari akan satu salat wajib, fi jama'atin, berjamaah salatnya, la yafutuhu fi takbiratul ihrami, tidak luput padanya takbiratul ihram. Jadi dia salat jamaah, ya, imam takbir, dia takbir Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, dia takbir Allahu Akbar, enggak ketinggalan takbiratul ihramnya selama 40 hari. Berjamaahnya takbiratul ihramnya enggak ketinggalan sama imam selama 40 hari berturut-turut. Apa yang terjadi? Kata Allahu lahu bara'ataini, Allah Ta'ala tuliskan untuknya dua kebebasan. Bara'atun minan nifaki wa bara'atun minan nari. Merdeka dari sifat munafik, merdeka dari api neraka. Bebas dari sifat munafik, bebas daripada neraka. Ini orang yang rajin sholat jamaah itu keunggulannya di situ. Jangan pernah kita enggak sholat jamaah. Jangan pernah kita enggak sholat jamaah. Sholat jamaah. Walaupun kita lagi sakit, usahakan sholat jamaah. Walaupun kita lagi sakit. Walaupun kita lagi sakit, kita sholat jamaah. Yeah.